Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, para muhsinin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya Nasiruddin Abdul Halim bersama dengan pengurus Yayasan Miftahul Huda Ustaz Khalil, Pak Haji Gunawan, beserta perangkat desa Dono Yudan, Pak Agus dan Pak Ari, serta didampingi beliau Kyai Haji Dalari sebagai muwakif, yang hari ini insya Allah akan melaksanakan program pengecoran lantai 2 Masjid Al-Mutakin yang diperuntukkan bagi masyarakat desa Bendo Dono Yudan dan juga Pondok Pesantren Ma'at Ali Miftahul Huda. Untuk itu, kepada kaum muslimin muslimah dimanapun panjenengan berada, kami memohon doa dan juga partisipasinya. Semoga program pembangunan masjid seluas 25 x 23 dengan dua lantai ini atas ridho Allah Ta'ala beserta dukungan dan partisipasi panjenengan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan semoga program pembangunan masjid ini menjadi amal jariah bagi para muwakif, para pendonasi, dan bagi seluruh kaum muslimin dan bermanfaat untuk warga masyarakat Dono Yudan dan sekitarnya. Kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembangunan masjid yang kita mulai hari ini mendapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok di akhirat ini menjadi tempat kita berlabuh, tempat kita bermukim bersama-sama, baik dari yang wakif maupun dari semua yang memberikan donasi, juga semuanya yang memakmurkan masjidnya, sehingga ini merupakan rumah kita di akhirat. Kita niatkan di dunia kita membangun masjid ini untuk kita tempat beribadah, di akhirat besok insya Allah sebagai rumah tempat kita akan bertempat tinggal. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mendapat ridho dan bimbingannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna sami'na wa nadiyya yunadil imani an aminu bi rabbin fa'amanna fa'angfir lana dunubana wa kafirana sayyatina wa ta'afana malabrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya al-mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
wa taqdi lana bi hajjamil hajat wa taqdi lana bi hajjamil hajat wa taqdi lana bi hajjamil hajat wa tutahhiruna bi hajjamil sayyat wa tarfa'una bi hajjamil ja'alat darajat wa tubaliguna bi hamasul wayat min jamil khairati fil hayati abadal mamat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qawmi al-kafirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.